Nah, kali ini saya kedatangan tamu dari Mas Yaya yang agak jauh ini. Dari mana Mas ini? Dari Bojonegoro. Bojonegoronya mana? Depan belakang ke Menara Jekusi. Wah, itu mana itu? Saya enggak tahu. Itu tepatnya di kota, ya. Kota. Ya. Ini tadi berangkat berapa jam ini, Mas? Berangkat perjalanan sekitar 2 jam lah standar. 2 jam, Pak. Lumayan jauh ya, Mas. Salam buat sobat-sobat atau teman-teman yang ada di Bojonegoro dari Madiun ini, okay. Madiun Selatan. Nah, ini kasusnya Masnya mau nyetisan ini apa itu? Gitarnya itu saya buka dulu. Ahmed, Mas. Terus. Oke. Nah, ini wah, Happy pun SG man. Ini ceritanya itu mau di apa itu upgrade pickup, tetapi apa itu Mas, gayanya miringnya mungkin ya? Iya, mungkin miringnya sih. Miringnya kurang apa itu? Kurang peka. Gayanya kurang. Nah, ini nanti akan saya coba, saya tes juga sebelum diwiring sama setelah diwiring. Gimana perbedaannya dan gitarnya menjadi gimana? Yang pasti gitarnya tetap ini ya. Oke. Terima kasih dan saya menuju laboratorium. Teng. Ya. Nah, di sini deh tampak nih. Ini pakai kasilen. Piye? Nah, kan yang buri kayak. Wah, itu lagi apa ini? Berpusing ria. Berpusing ria itu garap yang belakang. Ini oke. Nah, ini bisa didengar itu. Apa itu? Gayanya kecil ini. Padahal volume segini harusnya itu wis banter ini. Banter seperti bis, wis. Ini soalnya apa itu? Abot, berat. Kayaknya enggak dorong. Ini biasanya permasalahan kabel wiring dan kancah-kancahnya. Wah, nanti saya akan oprek. Sudah tak lepasi kabelnya itu kayak cumi-cumi ini. Wah, ngerul-ngerul apa ya? Gimana ya kayak ini? Bingung lihatnya malahan. Ya, ini nanti akan saya rapikan. Kapasitornya diganti Mas ya? Diganti pakai oranye dropping, wah pakai obat nanti ini. Oh, ini ada sak gombyok saya banyak ini. Nah, tinggal pilih yang mana. Wis, tapi sama ini ukurannya, stoknya ini. Oh, nanti saya oprek, saya ganti, saya rapikan, saya ganti kabel juga biar tambah wear gitarnya. Karo rocker-rockeran biar tambah balap. Wis, tambah balap. Kelebihan kabel yang bagus ini yaitu walaupun kena solder dia enggak dreder. Enggak apa ya? Enggak panas ini, enggak bekas. Sedangkan kalau kabel yang biasa ini kalau kena solder ini meleleh ya. Nah, ini kan meleleh. Nah, ini meleleh. Kalau yang biasa meleleh. Kalau yang pakai kabel bagus ini walaupun di bebel-bebel di solder ini ya. Sini ya, ini nggak apa-apa, nggak keluar asapnya, nggak ngobong dan aman gitu saudara-saudara. Ini udah jadi guys wiringnya. Woi, tak mau diunai. Ini udah jadi ya, ini udah di upgrade juga apa yang pakai orange drop ini, triple bladenya juga, pakai kabel-kabelnya juga di upgrade ini. Wah, pakai kabel yang bagus ini. Apa bedanya kabel yang bagus sama yang kurang bagus, yaitu salah satunya ini guys. Yuhu. Ini kalau S, kalau kabel biasa itu, nah ini nek kalau kena solder ini seperti ini. Nah, meleleh ini tuh, ini meleleh. Sedangkan kalau kabel yang bagus ini materialnya bagus, kena solder nggak apa-apa ini. Ini saya obel-obel di sini. Nah, ini enggak apa-apa. Nah, ini saya obel-obel, ini enggak terbakar sama sekali. Nah, ini buktinya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi asli. Nah, iya. Kayaknya udah segini saja, udah apa itu? Open kain. Nah, kayaknya udah rotor.
tanya. Yang tadi kan sebelumnya itu apa kurang los gitu. Nah, gini. Gayanya udah naik ya? Naik. Ya ini tadi kendalanya itu ya tuh gayanya kan enggak bisa apa, enggak bisa keluar. Gayanya kayak nyumpel-nyumpel. Nyumpel ya. Maksud nyumpel. Anu, kayak kurang los gitu. Mau bahasa Jawa ini kurang los, guys. Nah, itu sudah enak ini. Ini masnya dari apa itu? Dari mana tadi Mas Bojonegoro ya? Di rumah juga mempunyai apa itu? Studio band ya, Mas? Iya. Band dan recording bagi rekan-rekan yang ada di daerah sana, mungkin yang di luar Indonesia juga, wes ngejalan ya. Mau recording atau bisa hubungi masnya sendiri di mas siapa namanya mas tadi? Fajar. Mas Fajar di daerah? Belakang Permenara Raja Kusi. Ya itu. Wow. Strike Studio. Apa mas namanya? Strike Studio. Oh Striker ya, yeah. Striker Studio yang berada di Bojonegoro Kota. Siap. Oke, terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes teng.